Kini kita ke informasi dari Kota Banjarmasin, Saudara Bawaslu Kota Banjarmasin temukan ratusan alat peraga yang melanggar aturan jadwal masa kampanye. Tidak hanya memajang identitas diri, bacalek bahkan mencantumkan nomor urut. Padahal KPU hingga kini belum menetapkan mereka sebagai daftar calon tetap. Meski belum masa kampanye, spanduk bakal calon legislatif atau bacalek Makin masif tersebar di setiap sudut kota Banjarmasin, imbasnya Bawaslu memberikan peringatan tertulis terhadap partai politik yang melakukan kampanye di luar jadwal. Bawaslu Kota Banjarmasin mencatat sebanyak 730 alat peraga yang melanggar. Tidak hanya memajang identitas diri, para bacaleg ini bahkan berani mencantum nomor urut, kendati KPU belum menetapkan mereka sebagai daftar calon tetap kita juga mempunyai visi ke depannya bahwasanya kita juga ingin mencapai pemilu yang aman, damai, secara persuasif maka ada hal-hal yang intens kita perlu lakukan terkait dengan ini kita juga sudah melakukan rapat koordinasi yang mana dalam ini Bawaslu Provinsi sudah memanggil semua Bawaslu di Kabupaten Kota Kalimantan Selatan yang mana dalam hal terkait rapor tersebut yaitu menyebutkan bahwasanya terkait dengan APK yang marak ini tentu dalam ketentuan melanggar ketentuan jadwal yang ada Sesuai tahapan daftar calon tetap diumumkan pada 4 November 2023 dan kampanye baru boleh dilakukan pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 Arpawi Kompas TV Banjarmasin Kalimantan Selatan